Writer ini karena ini dari Sephora ada yang baru itu Smooth and Blur. Ini aku cuma pakai nanti di daerah T-zone aja. Tapi kalau untuk primer itu mandatory nggak sih kak kalau kita mau make up? Apakah kita harus pakai primer atau sebenarnya bisa di skip karena udah pakai moisturizer? Kalau kulitnya yang bagus banget itu boleh di skip sih. Or yang extra dry itu karena mau oily. Dan kita hidup di Indonesia. Panas ya akhir-akhir ini. Or extra strength itu boleh. Oke, okay, supaya make upnya lebih nempel karena. Ini kalau buat berdiri jujur gerasak-gerusuk. Oke, abis ini kita lanjut ke ini, agak kurang tidur. Oke, mungkin agak kurang tidur. Agak kurang tidur, kemarin-kemarin begadang. Aku suka pakai ini actually sebelum foundation sih, pakai color corrector ini. Jadi kalau teman-teman yang matanya agak dark, ini boleh pakai sebelum. Jadi justru sebelum foundation itu dikoreksi dulu warna wajahnya pakai color. Nah itu setelah aku, oh di rumah dulu. Oke, okay, ini tutorial teman-teman. Yes, wax, squeeze, and bounce. Nah ini di bounce. Jadi kalau memakai di blender, teman-teman, diusahakan jangan digeser-geser, tapi di bounce aja supaya makeupnya lebih flawless nempel ke kulit wajah kita. Yes, langsung ada before afternya ya sebelah kanan dan kiri. Ini pakai yang Sephora Collection semuanya ya. Jadi biasanya kalau di area bawah mata itu kadang suka tricky gitu ya kan sebenarnya, agak tricky sebenarnya. Cuman yang ini moist dan gampang ya. Makanya itu pentingnya di awal-awal tadi kita kasih layer toner, okay, serum, karena produk-produk yang di layer setelah itu emang lumayan kering kan. Oke. Okay. Tapi kadang tuh ya kalau misalnya mau make up, tapi kita pakai layernya terlalu banyak nih. Misalnya skincare-nya ada 10 layer gitu. Nah itu sebenarnya good thing atau bad thing sih sebenarnya kalau kita skincare kita terlalu banyak layernya. Kalau skincare-nya ya, kalau di Asia menurut aku ya, kalau di Asia kan juga panas ya. Kayaknya terlalu banyak tuh justru akan makeupnya gampang melt. Okay. Mungkin beda kalau kita kan banyak outlet yang mempromosikan itu yang misalnya di 4 musim ya. Yang kalau mungkin lagi winter itu kering banget kondisi kulitnya itu butuh extra moisturizer gitu ya, perlu pakai 10 layer. Cuma kalau di Indonesia kayaknya secukupnya aja. Secukupnya aja. Berarti untuk menyocokkan warna foundation, teman-teman dicocokkannya ke leher supaya nggak gelap. Ini lagi pakai Besties Bronze, teman-teman. Tadi udah dibasahin, udah di squeeze juga. Sekarang lagi diaplikasikan untuk menggunakan foundation. Tapi kita lagi tes warna dulu ya. Testimoni dari Beatrice, sekarang ini very soft ketika pas nempel ke muka. Jadi kualitasnya memang bagus banget, panas menang award berkali-kali. Pas dipakai di muka juga soft, gak kasar. Dan makeupnya juga bisa nempel dengan flawless sih. Ini untuk warna dari Besties Bronze. Ini warnanya memang nude, coklat gitu. Jadi sebenarnya warna yang pas sih menurut aku kalau untuk make up ya, aplikasi make up, karena jadi nggak gampang kotor juga sebenarnya. Gitu.